Night routine. So hari hari ni aku nak share dengan korang aku punya routine malam. So first, right? So first aku akan pakai Belloxa daripada dengan dia punya brand. So first kita pakai toner dulu lah. Toner. Lepas dah tuan-tuan tempat tangan tu aku sapu-sapu dia punggung kau, aku sapu-sapu. And then alright, so cepatnya dulu. So yang kedua kita akan pakai lotion. So lotion daripada Belloxa juga. Lotion aku nampak tak nampak pernah dengan kau lah. So lotion ni aku pijik dia, aku pijik ke dia pijik ke atas jaring kau tu. Lepas tu bila dia pijik aku sapu tuai-tuai kat pipi sikit, kat hidung sikit, kat dahi kau. Lepas tu aku sapu je, sapu. Macam nak macam sangat. Sapu. Okay, dah siap. Yang ketiga, aku pakai eye cream. So ni eye cream daripada Belloxa. So eye cream ni untuk hilang kau punya darkness lah. Kau punya tak suka dekat bawah mata kau. So aku pakai dekat aku punya bawah mata. Untuk actually dia nak suruh dia turun bawah. Tak sebab aku ketuk-ketuk. Aku pecik sikit dia tu yang banyak. Okay, aku cik di bawah mata tu kisah aku. Aku selalu jaga malam, so that's why aku akan pakai cream. So kisah aku juga bawah mata tu. Kisah aku sampai aku puas, sampai haus mata kau. Lepas tu yang keempat kita akan pakai cream daripada Belloxa. So cream ni untuk melembabkan korang lah. So cream ni kau curi je daripada bekas tu. Sama juga macam lotion ni, kau sapu je. Sapu sampai dia rata kat muka kau. So rasa sapu kita rata, make sure bukan tepi-tepi je, aku bakar kat dagu, bawah dagu pun kena juga. So lepas pada sabtu muka kau serius gila. So untuk bibir aku pakai Vaseline. So sebab bibir aku selalu kering, jadi kita pakai Belloxa. Belloxa pula tengok kalau banyak sangat pakai Vaseline. So ambil pakai dari dingin je, aku sapu ke bibir kau tu. Mengeratkan dia kering. So tak payah tak ada bibir kau kering. So aku akan pakai. Lepas ni alamak, benda ni pakai oh ni. Cepat penuh. Okay, tu aku pakai Nina Beauty. So Nina Beauty ni produk sama juga lah aku punya muka. So jadi day cream dengan night cream. So aku akan pakai night cream lah tak malam kan. Aku takkan siang malam nak pakai siang lah. So ambil satu calik je. Lepas tu kau sapu dekat muka kau. Tak payah banyak-banyak. Kalau pergi murah, salah murah, tak murah, tak mahal. Macam tu, okay, sedang-sedang je. Lepas aku rasa aku kat muka kau. And then sapu je lah macam kau pakai krim biasa. Sapu je kat muka tu ha. Aku lalik sikit dan aku sapu slow je sapu. Sebab kita tak boleh nak sapu kat kau sebab dah ada krim tu kat muka kau. Kau sapu. Kau tak payah nak jahat-jahat je sangat. Kau sapu je kat pasal hidung tu, kat jalan selai hidung. Lepas tu, tu kat dahi tu sikit tu. Tu dahi tu tak sapu. Bila kau nak sapu dahi, tu sapu ha. Sapu dahi kau tu. Sapu dahi tu, dahi kau luar sebenarnya ha. Bukan ada nak acah-acah. Okay, sapu. Kita akan sapu semua. So, dah siap. So, tu. Sebelum tu, sabar. Kau ingat nak pergi mana-mana kau nampak make up je ke? Aku nak sikat kening. Nanti tu bukan sikat kening ke? Lepas tu aku sikat dekat ni kau. Sikat. Kau trim lah, cacah je lah. Tak boleh pakai apa-apa pun dekat brush kening tu. Kau macam nampak teratur sikit lah. Tak ada macam besar kabut sangat kan. Gitu. Kau ikut tarik lah kening. Aku ni macam banyak pun. Aku tak boleh lah. So dah siap. Bye-bye.